Tentang ini aja. Kondisi terakhir yang mau jalan maju. Jalan maju. Tentang penyebab. Agak kencang suaranya ya, Om. Berarti. Kondisi terakhir ya memang setelah di rumah sakit tidak ada kemajuan ya minta pulang, jadi kita pulang. Sudah. Oh iya, jemur itu kan memang rutin. Memang rutin. Penyakit apa yang diderita oleh almarhum, Dok? Kanker usus. Sudah pernah dirawat di rumah sakit, Dok? Sudah. Berapa lama, Dok? Sudah lama, sejak operasi sekitar 14 Maret ya. Sekitar itulah. Jadi memang sudah lama dirawat, tapi karena sudah tua kan jadi komplikasi dan sampai sekarang. Sebelum akhirnya meninggal dirawat di rumah atau di rumah sakit? Tadi jam sekitar 4:30 lewat sedikit, Mas. Anak-anak dua kan emang di Jakarta, satu lagi ada di Swedia. Ya tapi udah pamit kok. Jadi meninggal hari meninggalnya tenang. Jadi meninggalkan berapa? Nggak ada ya, pengen buru-buru pulang ke rumah bapak aja bilangnya. Nggak ada keluhan lagi, semua udah selesai. Belum tahu, masih diurusin sama keluarga. Mungkin yang detail nanti ke sekretarisnya Pak Ferdi aja ya. Ini juga kenapa Ferdi yang nggak ada, diminta bicara sebentar. Dok, untuk malam ini dibawa ke rumah duka mana kalau boleh tahu? Rencana ke Husada. Daerah? Mangga Besar. Akan dimakamkan di mana, Dok? Rencana dikremasi. Di daerah? Dadap ya, Dok? Dikremasinya. Mana tadi lupa saya. Om, memang sudah sering berbicara dengan pulang rumah Bapak? Oh, udah lama. Memang udah lama. Enggak juga, biasa aja emang ya tugasnya udah selesai lah, anaknya udah jadi semua ya. Ya beliau mau pulang aja, capek ya, namanya orang tua ya, kalau operasi pasti ada komplikasi. Usia berapa? Tahun ini harusnya 79 ya. Tahun ini harusnya. Dan memang dia berarti dari keinginan Om Hengki? Iya, keinginan Om Hengki. Kapan terakhir berhenti syuting, Om? Terakhir syuting? Waduh, saya nggak tahu tuh. Ada beritanya tuh sebelumnya tuh. Ya, nggak hafal, tapi ada beritanya kan di mana-mana. Beliau pamitan, di YouTube juga banyak ya. Tapi terima kasih lah buat teman-teman wartawan. Ya, nanti mungkin lebih jelas dari manajemennya Ferdi yang bicara. Sosok Om Hengki sendiri 5 tahun? Oh, dia teladan saya. Masih bukan buat saya, buat semua saudara lah. Benar gak sih dia pikirnya tidak pernah mengeluh walaupun kalau namanya manusia pasti pernah ya, tapi ya sekedar mengeluh gitu aja, tidak pernah ngedumel. Ya nggak pernah komplain sama Tuhan, malah ya, bersyukurlah. Dia selalu bilang hanya bersyukur kenanya saya, bukan ke istri atau ke anak-anak. Om merasa kehilangan, Om? Sangat. Enggak sih ya, maksudnya ya teman-teman tahu lah beliau udah cukup lama kan di Partai Tengah. Ya, saya sendiri bersyukur ya beliau namanya selalu berlaku. Oke, sampai jumpa. Janganlah, nah, saya ponakan aja. Saya normal. Normal. Terima kasih ya. Thank you.
Sana. Nah, lepas.